You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already onto another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Maybe I never feel old. You might give me. But it be enough. It Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih Honda Genio terbaru 2022 Warna hitam tipe CBS ISS Nah, jadi ini dia kawan-kawan untuk penampakan dari Honda Genio terbaru 2022 ISS warna hitam doff, fabulous and strolling ya. Itu dia identitas dari Genio CBS ISS. Nah, kita akan bahas kira-kira perbedaannya apa saja sih jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, dari bagian batu kepala ini tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Hingga generasi yang sekarang atau terbaru, desain tampilannya sama, menggunakan warna hitam doff Kemudian di bagian handle rem kanan kiri juga menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian bodi depan, di sini mengalami beberapa perubahan, kawan-kawan. Contohnya di bagian atas ini, di bagian atas headlampnya dan di bagian samping sini, kawan-kawan. Nah untuk generasi yang sebelumnya, dia modelnya rata atau lurus. Nah di generasi yang terbaru ini, dia ada uh, sudut ya di sini ya, sudut yang melengkung ke tengah seperti ini. Nah, dia sudutnya seperti ini. Kemudian, di bagian bawah batu kepalanya, dia lebih naik seperti ini, kawan-kawan. Jadi, bukan datar ke bawah, melainkan agak naik ke atas. Kemudian, ada sudut lagi, kanan dan kiri, warnanya full hitam. Nah, di bagian headlampnya ini tidak mengalami perubahan, jadi masih sama, menggunakan LED yang tertumbuk antara bagian atas dan bawahnya. Perubahannya sedikit, terdapat di bagian garnish luarnya atau di bagian warna krumnya ini, ya. Nah di bagian atasnya dia terdapat lekukan seperti ini Yang awalnya dibentuknya lurus sekarang melengkung Itu sih perbedaannya Selebihnya masih sama Kemudian di bagian sen juga masih sama Bohlam biasa posisinya berada di ujung atas Tidak menyatu dengan headlampnya Nah yang berubah di bagian bodi depannya di sini kawan-kawan Untuk versi terbaru di sini terdapat Lengkungan ya Seperti ini dia melengkung Yang di versi sebelumnya dia tidak ada Kemudian di bagian lubangnya di sini juga berubah bentuknya, dia melengkung. Kemudian di atasnya ada lubang yang lurus. Tapi untuk bagian samping kurang lebih mirip-mirip, hanya beda di bagian depan ini agak terlihat lebih lebar. Kemudian ada lengkungan di sini ya. Lakukan yang digaris eh, ditarik hingga ke bagian bawah sini. Kemudian untuk konsep strippingnya juga hampir-hampir mirip dengan Fabulous generasi sebelumnya. Dia modelnya garis seperti ini putih hingga ke bagian bawah. Ditarik mundur hingga ke bagian bodi belakang, kemudian terdapat stripping bertuliskan "Genio". Warnanya juga sama, menggunakan warna emas. Kemudian, untuk dudukan plat nomornya, menggunakan bahan besi tepat berada di bawah headlampnya di sini. Kemudian, di bagian fendernya, nah, fendernya ini agak sedikit berubah, kawan-kawan. Jadi, di generasi sebelumnya, fender atau spakbornya itu dia kecil memanjang seperti itu, sedangkan di generasi terbaru ini, dia bentuknya lebih bulat jadi lebih oval ya menyerupai fender dari Scoopy jadi memang di bagian kaki-kaki ini Scoopy banget dia lebih besar lebih cembung kemudian terdapat striping bertuliskan kombi brake karena sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS kemudian di bagian suspensinya teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam doff nah yang paling baru di sini dan paling signifikan di bagian velg dan bannya jadi untuk pengereman masih sama, disc brake, kaliper Tokiko satu piston. Nah di bagian velgnya ini menggunakan ring 12 yang awalnya 14 sekarang ke 12 dengan jari-jari yang ukurannya kecil-kecil. Jadi jika kita memperhatikan di sini velg yang digunakan ini adalah velg Scoopy tahun 2017an kawan-kawan. Ini dia Scoopy generasi sebelumnya ya sebelum yang terbaru ini. Jadi dia velgnya sama seperti Scoopy, kemudian bannya juga sama menggunakan ukuran 100 per 90 ring 12 jadi seperti yang tadi saya jelaskan di bagian fender hingga ke bagian velg dan bannya yang jelas di bagian kaki-kaki ya ini scoopy banget dan ini menurut saya yang paling signifikan perubahannya di Honda Genio terbaru 2022 ini Naik ke bagian speedometer. Nah, di bagian speedometer tidak mengalami perubahan, masih sama dengan generasi sebelumnya. Dia full digital dengan bentuk yang kotak memanjang, tapi di bagian ring luarnya, dia bentuknya bulat seperti ini. Dengan background berwarna hitam, terdapat indikator lampu jarak jauh sen kemudian mil injeksi di bagian bawahnya ada ECO dan indikator idling kemudian terdapat tulisan Genio di sini yang menyala ketika motornya dinyalakan kemudian di bagian batoknya ini full hitam semua doff terdapat logo Honda 3D stangnya menggunakan hitam glossy di sini semi telanjang ya jadi, walaupun ada batoknya, tapi nggak full, dia modelnya seperti Scoopy. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga masih sama, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen. Di sebelah kanan ada ISS dan starter kawan-kawan. Kemudian kita turun ke bagian deck. Nah, perubahan terjadi sangat signifikan juga di bagian decknya. Jadi yang awalnya power charging-nya posisinya di dalam jok, sekarang berubah ke depan kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mengeluhkan Honda Genio, ribet ngecasnya posisinya di dalam bagasi sekarang sudah dipindah di bagian depan jadi posisinya sama seperti power chargingnya bit ya di kanan hanya saja di sini tidak terdapat rak yang lebar jadi ketika ngecas mau nggak mau kalian harus ke sisi sebelah kiri handphonenya atau smartphonenya dan di sini masih menggunakan power charging model lama ya butuh adaptor tambahan belum tipe USB seperti Scoopy maupun e Vario ataupun PCX jadi masih model lama kemudian di sini terdapat Rak juga ya, ada dua rak di sini, kiri dan kanan. Di bagian kanan ini raknya kecil sekali kawan-kawan. Jadi raknya dua posisinya terbuka. Kemudian di bagian keamanan juga masih sama menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Dan di bagian kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di bagian deck depannya, ini full menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Terdapat tekstur bintik-bintik di bagian tengah, dan tidak lupa terdapat gantungan barang di sini, kawan-kawan. Untuk penampakannya, full daripada bagian dashboardnya seperti ini. Kita turun ke bagian step floor. Nah, kebetulan di sini sudah terpasang panel step floor, ya, kawan-kawan. Jadi, kurang lebih panel step floor untuk Honda Genio. Aksesoris resmi dari Honda penampakannya seperti ini. Menggunakan warna hitam, terdapat pemanis menggunakan warna silver, kanan dan kiri, kemudian terdapat tulisan Genio berwarna merah. Kemudian di bagian dek belakangnya sini full bahan plastik kasar tentunya. Di bagian depan hingga ke belakang full plastik kasar semua. Kemudian di bagian joknya ini tidak mengalami perubahan ya untuk bahannya menurut saya bisa dibilang cukup keras di sini ya. Menggunakan warna full hitam. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 14 liter dan di sini sudah tidak tersedia power charging ya yang awalnya di belakang jadi sudah dipindah ke depan sana. Kemudian untuk tangkinya sendiri masih sama 4,2 liter Di bagian behelnya juga sama Dia bentuknya tidak terlalu oval seperti Scoopy Tapi masih ada sudut di bagian kanan dan kirinya Kemudian kita turun lagi ke bagian bodi belakang Dia seperti ini untuk penampakannya Jadi untuk bodi belakangnya sama sekali tidak mengalami perubahan kawan-kawan Jadi hanya berubah di bagian strippingnya saja ya Di bagian bawah menggunakan bahan plastik halus dari bagian depan hingga ke belakang sini Kemudian terdapat tulisan idling stop dan di bagian atasnya ada stripping garis putih Ditarik ke belakang Kemudian terdapat tulisan Fabulous and Strolling Nah khusus Genio ISS memang Strippingnya ada tulisan Fabulous and Strolling ini kawan-kawan Nah cuma beda di bagian desain ya Desain daripada tulisannya Berubah jika kita membandingkan dengan generasi sebelumnya Kemudian di bagian belakang terdapat tulisan Genio di sini Menggunakan warna emas Dan lanjut ke bagian bodi belakang full Nah untuk bodi belakangnya seperti ini Stop lampnya masih bohlam biasa, hingga ke bagian sennya menggunakan bohlam berwarna kuning. Sedangkan di bagian stop lampnya, dibalut dengan mika berwarna merah, dia modelnya lancip ke belakang seperti ini atau ke bawah. Ya, berbeda dengan Scoopy yang bentuknya dia serba bulat. Untuk Genio ini, dia masih ada sudut-sudutnya. Kemudian di bagian atas juga tidak lupa terdapat stripping bertuliskan Honda. Nah, di bagian fendernya, dia ukurannya lebar, menyesuaikan ukuran bodinya cukup panjang juga hampir setengah dari rodanya. Kemudian di sini terdapat tekstur bintik-bintik juga dan terdapat lampu plat nomor yang nongol keluar dan mata kucing ya di bagian bawahnya menggunakan warna merah. Untuk penambahannya full seperti ini daripada bagian bodi belakang hingga ke bagian bodi sampingnya untuk Honda Genio terbaru 2022 ISS warna hitam fabulous. Kemudian di bagian cover CVT, cover filter udara di sini menggunakan warna full hitam, tidak ada yang spesial, berbeda dengan Scoopy yang ada paduan silvernya. Untuk Genio ini full hitam, kemudian masih terdapat fitur kickstarter atau selas-lahan kawan-kawan. Nah di sini terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Sudah dibekali dengan teknologi ESP namun belum ESP Plus. Nah di bagian step belakangnya, dia menggunakan model klik-klikan seperti ini, yang tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya, bahannya aluminium. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung. Kemudian di bagian pengereman masih menggunakan rem tromol. Nah di bagian velgnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal menggunakan ring 12 warnanya full hitam. Jadi untuk Genio tidak ada warna velg yang berbeda selain hitam. Berbeda dengan Scoopy yang warnanya ada coklat, ada hitam. Sedangkan untuk Genio full hitam semua. Kemudian di bagian ban belakang menggunakan ukuran 110/90 ringnya 12 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless dan di sini ban yang digunakan merek Federal. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Jadi walaupun motor ini bisa dibilang baru, keluaran terbaru tapi dari sektor mesin tidak mengalami perubahan. Menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berbandingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin 0,65 liter. Dan bicara soal konsumsi bahan bakar, motor ini bisa dibilang irit banget ya. Karena dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Dan tidak lupa motor ini juga dibekali dengan rangka terbaru yaitu rangka i e surf yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Kemudian di bagian knalpot di sini menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian selensernya dibalut dengan cover muffler yang juga berwarna hitam berbahan plastik kasar terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaan belakangnya, sedangkan di bagian depannya terdapat dua lubang seperti ini kawan-kawan. Dan ini dia penampakan full body dari Honda Genio terbaru 2022, tipe CBS SS, warna hitam atau matte black, fabulous and strolling dari bagian samping, bagian depan hingga ke bagian kaki-kakinya.